Korban kita masuk katakan satu bahagian. Ada orang kata tak boleh. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita masuk satu ekor. Jawabannya tidak betul. Neh, yang afdal sekali kita tumpahkan satu haiwan, satu darah untuk kita seorang. Sama ada lembu atau unta, biri atau kambing. Tapi kalau kita tidak mampu, seperti sahabat yang tidak mampu, mereka berkongsi 7 orang, seekor unta dan seekor lembu. Nampak? Jadi siapa yang satu korban dia, satu bahagian saja dia korban, sebenarnya dia telah memadai. Sekurang-kurang dalam hidup dia, dia pernah berkorban sekali. Nah, cuma yang afdal, biarlah satu ekor binatang tumbang atas nama kita seorang, kalau kita mampu. Kemudian binatang ni akan tolong dak kita pada hari kiamat. Tidak ada sebut dalam hadis sahih beri syafaat. Yang beri syafaat para nabi, para alim ulama, wali-wali dan orang yang mati syahid, termasuk kanak-kanak yang mati kecil, ibu bapa mereka yang sabar atas kematian mereka. Ha, adapun lembu korban, dia bukan beri syafaat. Nampak? Tapi dia menjadi tunggangan kita. Walau mana tunggangan, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui maksudnya. Nabi kata, azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumul qiyamah. Carilah lembu-lembu korban yang gemuk-gemuk dan besar-besar, kerana kamu akan tunggang dia di hari kiamat. Jadi ada pendapat ulama mengatakan makna ini hakiki, naik sungguh di padang mahsyar. Nampak? Betul juga. Ada dengan makna majaz, iaitu dia akan merengangkan perjalanan kita, lancar perjalanan sampai masuk ke dalam syurga Allah. Faham? Ha, batulah kambing kau dah buat 7 bagian. Nampak? Kalau 7 bagian maknanya 7 orang naik seekor kambing. Kalau lembu kita naik 7 orang, boleh tahan lagi lembu jalan slow pun. Kambing 7 orang rapat dada tanah kambing. Nampak? Neh. Ha.